Selamat siang Om Robert. Selamat siang. Gimana Om? Apa kabar Om? Kabar baik, sehat selalu. Ini di tengah COVID ini. Sudah selesai COVID-nya. Sudah selesai ya. Sudah, oh iya. Enggak kerasa tau. Enggak kerasa. Om, ini kan dalam rangka tribute of Eko Dipo. Nggih. Okay. Om Robert dengan almarhum itu kenal seberapa dekat sih? Oh, kenal dekat sekali. Dia salah satu juri favorit menurut saya. Punya integritas yang tinggi. Juri senior lah untuk patut untuk ditiru. Mulai zamannya Papi dulu ya. Oh iya. Dulu masih juri independen. Tapi terakhir Om Eko Dipo di Raja Wali ya. Nggih, nggih. Berapa ini kalau menurut Om Robert? Ya. Kebaikannya Om Eko Dipo itu apa toh yang bisa dikenang ini? Ya, sering memberi masukan, oh burungnya bagus tuh gini-gini. Dulu saya belum paham tentang burung itu, diajarin sama dia ini baru bagus, belum bagus ya. Ternyata saya paham lama-lama akhirnya. Banyak membimbing lah istilahnya dia itu. Oke. Artinya memang ada ini ya Om ya, ada bimbingannya kenangan. Tidak menyesatkan lah istilahnya. Banyak yang menyesatkan loh, Bang. Contoh yang menyesatkan itu seperti apa Om misalnya Om? Ya, banyaklah, enggak enak lah kalau yang lainnya diceritakan. Ya. Tapi Om Diko, Om Eko Dipo bukan yang seperti itu ya. Bukan. Tokoh yang baik lah. Jadi memberi masukan tanpa tendensi ya Om. Oke, Om Robert, dengar-dengar tadi take over Beranjangan. Nggih, bener. Beranjangan Parvato Umbul. Iya, ya. Apa sih Om menurut Om Robert yang membuat Om Robert kepingin memiliki To Umbul ini? Nah, saya pernah lihat di burung news, terus sosial media lainnya tentang burung ini gitu. Kok ini kok stabil sekali? Yang saya cari kan burung stabilnya. Ini malah justru nggak juara satu tadi, juara dua sama juara tiga. Tapi tak amatnya tadi ya bagus memang. Nah, yang saya cari itu stabilnya seperti itu dan lagunya panjang-panjang. Volumenya apalagi tembus. Oh, luar biasa. Om sudah disiapkan namanya enggak untuk To Umbul? Apakah sudah pakai nama To Umbul atau mau ganti? Sudah ganti. Namanya Ratau Kalah. Ratau Kalah. Karena katanya dia kalau nyentel enggak pernah kalah. Ya, saya kasih nama Ratau Kalah itu. Oke, nanti main lagi Om atau sudah selesai ini, sudah dua kali main. Oke. Oke, Om Robert, ada pesan-pesan Om untuk teman-teman atau mungkin apa ucapan untuk Om Eko Dipo? Ya, terima kasih lah sudah ada yang meramaikan untuk acara keluarganya Eko Dipo ini. Semoga bisa menjadi event tahunan juga. Dan tetap terus semangat main burung. Kita tunggu lagi di event-event berikutnya. Terima kasih Om. Salam siap. Lintas hobi. Salam lintas hobi. Top! Thank you.
Selamat siang Om Brewo. Selamat siang juga buat Lintas Hobi. Mantap. Om, ini burungnya namanya Tok Umbul. Iya. Tok Umbul itu artinya apa, Om? Tok itu mata air, okay. Tapi dia keluarnya dari bawah, okay. Umbul ke atas. Kan ada mata air itu dari atas turun mengalir ke bawah. Okay. Itu yang namanya Tok Umbul dari bawah. Dari bawah menuju ke atas. Menuju ke atas. Filosofi untuk beranjangan Tok Umbul ini apa kok sampai pakai nama Tok Umbul? Tok itu kan dari bawah, okay. Itu nggak pernah mati kalau dari bawah itu. Ada terus dari bawah bumi. Dan Umbul itu ke atas, terfilosofi Arya kehidupan, menghidupi makhluk hidup di dunia ini. Okay. Buat inspirasi teman-teman, buat menghibur teman-teman juga lah. Oke, okay. Tok Umbul ini berapa tahun usianya, Om? Ya kurang lebih sekitar 3 tahun lebih lah. 3 tahun lebih? Hmm, 3 tahun lebih. Dalam rawatan Om Brewo, berapa lama Om? Di saya 3 tahun. 3 tahun, berarti 3 tahun. Dari waktu itu bahan atau bagaimana? Itu dari bahan. Banyel? Banyel udah mulai ngeripik aja. Jadi bukan burung gantangan ya sebelumnya? Bukan, burung rumahan tuh. Saya dulu kan basicnya di Murai. Okay. Terus seneng kalau ke komunitas beranjangan, kok enak di gantangan ya udah itu. Dari 3 tahun tuh berjalan ke komunitas beranjangan. Oke, okay. Oh ya, selama ini ya, usia 3 tahun ini ya beranjangan gencar-gencarnya komunitas ya. Berjalan. Selama 3 tahun ini prestasi itu Umbul sudah banyak, Om? Sudah banyak ya, sampai lupa. Anti-song burungnya. Alhamdulillah. Nomor kecil ya rata-rata Umbul? Ya, nomor kecil, ya. Oke. Okay. Kalau on fire nomor kecil. Siap. Om, untuk Umbul ini Om, menurut Om Brewo keistimewaannya di mana sih? Aduh, ini punya saya sendiri. Ngomong bagusnya punya saya di sini nih. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa ya.
Keutamanya sih saya lihat dari durasi. Okay. Dari awal akhir terus burung saya bikin agak vektor. Buka rodong langsung bunyi, nggak usah nunggu, nggak usah pemanasan. Okay. Terus dia mempunyai durasi sama roll-nya lagu itu ada. Okay. Irama lagunya itu gonta ganti dari awal akhir itu gonta ganti. Jadi nggak lari tembak lari lah nggak. Oke. Okay. Nah. Ngalir ya. Ngalir ya. Roll tembak ngalir ngalir. Oke. Okay. Ini kan membuat Tuk Umbul menjadi seekor beranjangan yang vektor. Ini Om cerita rawatan hariannya Om gimana? Hariannya itu kalau hariannya paling pagi sore itu ledongkong, yeah. 5-5, terus kroto, satu jimpit pagi malam krotonya, terus paling kalau malam saya koloni, jejer-jejer itu ada 5 burung, burung beranjang semua jejer. Kalau ingin dengerin bunyi saya jarain paling nggak jarak 2 meter itu pada bunyi semua, itu paling rawatan harian di situ. Oke, terus mandinya Om? Itu nggak pernah mandi, paling kalau birahi tinggi itu paling saya jemur siang sampai sore, itu saya jemur non EF non makanan di sangkarnya, itu jemurnya di situ tuh nurunin birahi. Kalau untuk harian paling gitu, nggak pernah mandi, dia kan punya di bawah kipu, mandinya pasir, mandi pasir. Nah, gitu, ya. Oke, nah sebelum main apakah ada perlakuan khusus dengan Tuk Umbul ini? Perlakuan khusus settingannya dipersiapkan untuk main itu misalnya ditambahi ekstra puddingnya atau apa itu Om? Malah enggak Mas, kalau hari H gini malah saya bikin turun non kroto saya. Oke. Okay. Kalau hari H gini, okay. Tapi malamnya ya harus full kroto. Tiap hari full kroto, tapi hari H ini enggak kroto, tapi makanan paling tambahan cuma jangkrik. Kalau hari H buat lomba ini paling jangkrik 2, mau naik 2 gitu. Jangkrik alam. Jangkrik alam yang kecil-kecil. Yang kecil-kecil. Oke. Okay. Sampai di lapangan Om ada penambahan lagi di ekstra puding atau apanya? Ya, paling satu mau naik kurang 2 cc itu paling saya kasih jangkrik 2 sama hongkong 3. Lihat situasi burung, kalau enak udah nyaman tuh nggak saya kasih hongkong, tapi kalau kurang kenceng saya kasih hongkong, kekencengan ya nggak saya kasih hongkong gitu. Oh lihat kondisi, nah, lihat kondisi burung gimana. Oke, ini pinter apa untuk teman-teman harus pinter-pinter menyiasati burungnya. Nah, nih harus kayak ini kan cuaca panas, ini harus pintar-pintar menyiasati burung tuh kondisinya gimana. Enggak asal blas-blus sama dengan cuaca adem gitu terus samain dengan cuaca panas, jangan, lihat-lihat. Oke. Setelah main Om, apakah ada perlakuan khusus juga settingan rawatan khusus setelah main? Setelah main paling ke harian seperti biasa. Okay. Kalau main paling ya saya agak jauhin ke teman-teman biar nggak bosor gitu aja. Kalau pas di lokasi ini paling saya jauhin agak berapa meter gitu. Kalau di rumah Om, setelah main? Setelah main paling ya kalau malam saya koloni, jejer-jejer dempel. Kalau udah itu kalau pagi jam 9 kasih makan udah kan ulet 5, kroto itu paling saya taruh jarak A5 itu paling saya jarak 2 meter. Kembali ke settingan harian. Harian aja. Buat denger-denger di rumah aja. Mantap Om. Oke, luar biasa nih. Semoga bisa di Amin. Contoh teman-teman menjadi referensi Amin. Untuk teman-teman branches yang burungnya belum jalan. Amin. Tetap semangat dan solid branches Indonesia pokoknya. Oke. Om, ini Om cerita tentang Om Eko Dipo. Kenal sama Om Eko Dipo? Alhamdulillah kenal. Gimana Om cerita tentang Om Eko Dipo selama masa hidupnya bagi Om Brewo? Saya kenal Bapak almarhum Om Eko Dipo itu orangnya santun, ramah. Istilah pemimpin itu dia terjun ke pemain-pemain. Gimana diskusi masalah penilaian burung, terutama di beranjangan. Dia juga mengadakan di latber beranjangan pertama di Jogja ini, Pak Dipo yang bikin semangat latberan beranjangan. Pokoknya semoga tetap semangat dan buat keluarganya dan buat almarhum Pak Dipo semoga tetap menikmati amal baik. Husnul khotimah. Husnul khotimah. Oke, gitu aja Om Brewo, terima kasih. Semoga membawa manfaat Amin. Dan teman-teman branches seluruh Nusantara. Amin. Salam lintas hobi Om. Lintas hobi, tetap solid semangat.